Gila keren banget. Mantap. Lo beli baju di mana sih? Keren banget. Lo mana nih? Tuh. Kita ini recommended banget ya, Lar. Recommended banget ya? Rekomendasi banget. Teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai guys, ketemu lagi di Perleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Rizky Bilar bersama sahabatnya sedang merampungkan pekerjaannya di Bali. Ya, terlihat dia sekarang lagi sarapan pagi. Yang menarik adalah ketika Bang B selalu sibuk menghubungi si Dedek Lesti. Ya, biasalah. Muda-mudi yang lagi kasmaran dan dimabuk cinta tak bisa berpisah sejenak saja. Ya, begitulah yang dilakukan dan kelakuan Bilar saat tak bersama kekasihnya. Sibuk sendiri ingin hubungin kekasih sambil makan. Ya, apa ia berbagi cerita tentang makanan di sana? Atau ya kegembiraan, atau kangen, atau ya tagar baru kawal sampai lahiran. Ya, tentu saja kekiutan mereka itu kekiutan Bilar saat makan, yang tiba-tiba selalu buka HP ingin memastikan sang kekasih di sana baik-baik saja dan sudah sarapan seperti dirinya. Dan yang menjadi pertanyaan di benak kita, apakah Bang B akan pulang di hari ini? Hari ini dia akan meluncur ke Jakarta? Ya, kita tunggu hal itu. Tetapi dari goponya dia selalu menghubungi sang kekasih dan ngupdate instastory pribadinya. Tak dapat bertemu bersua sang kekasih, tentunya dia tak kuat, seperti yang pernah ia sampaikan kalau edaran bahwa dirinya memang tidak kuat. Apalagi saat dia sarapan, di mana Bilar selalu sibukkan dengan HP-nya untuk sekedar ngechat ataupun VC sang kekasih video callan. Sungguh pasangan yang ya super duper romantis banget. Biasalah orang yang lagi dimabuk cinta, kita bisa tersenyum dan bahagia melihat kelakuan Bang B yang super duper gesrek untuk menggoda kekasihnya itu, atau sekedar berbagi informasi dan saling menjaga, mengingatkan satu sama lain tentang aktivitas dan menjaga kesehatannya. Tentu hal itulah yang kita inginkan. Semoga mereka berdua segera memantaskan diri, ya, dan selalu diberikan keberkahan rezeki sehingga nantinya segera bisa bersanding bersama di pelaminan. Doa terbaik bagi diri kita dan juga bagi mereka berdua yang selalu berusaha curi-curi waktu di sela-sela pekerjaannya, di sela-sela ngumpul sama sahabatnya untuk saling memberikan kabar. Itulah kabar Bang B yang sarapan di pagi hari. Tak lupa juga dia selalu menghubungi kekasihnya untuk memastikan dia juga sarapan seperti dirinya. Ya, kita acungi jempol sama Bang B yang selalu perhatian pada si Dede. Bagaimana tidak, ya, seorang laki, seorang pasangan, baik itu
suami istri ataupun sepasang kekasih harus saling menjaga, menjaga hati, menjaga perasaan, dan menjaga juga ya pola keseimbangan antara cinta dua arah, antara satu sama lain, saling perhatian. Itulah kunci dari kebersamaan. Bagi kalian yang ingin selalu kabar terbaru tentang Lesti dan Bilar, jangan lupa untuk selalu stay tune di channel kita ini. Caranya dengan klik subscribe dan nyalakan loncengnya, agar kabar-kabar tentang mereka berdua, tentang hubungan mereka yang semakin hari semakin meningkat, tambah gesek, tambah love-love, tambah romantis, tambah sayang tentunya, tinggal selangkah lagi melangkah ke jenjang yang lebih serius. Tentu dari kalian harus selalu mendoakan dan mendukung channel ini dengan klik subscribe dan nyalakan loncengnya, agar kabar tentang mereka berdua selalu kalian dapatkan update-nya setiap saat dan tanpa harus menunggu lama. Itu saja dari kita, selalu jaga kesehatan di tengah pandemi ini, dan jaga juga pola makan, jangan lupa istirahat yang cukup. Ya, terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.